Ya saudara, selamat datang ke channel Laut Tengayat. Hari ini kita mau pergi menghantar bantuan ke Long Urun. Oke saudara, teruskan bersama kami. Ya saudara, inilah bantuan yang kita akan hantar ke Long Urun nanti. Long Urun, Umat Pawa sekarang sedang dilanda banjir. Jadi kita akan menghantar bantuan ini, bantuan awal. Oke saudara, kita mau tolong mereka dahulu. Inilah pemandu yang akan membawa kita ke Long Urun nanti saudara. Kejap lagi kita akan angkat barang ini ke kereta. Kita angkat barang ini ke kereta dahulu. Oke, kita mau tolong dahulu. Inilah salah satu kerja HCR yang Jabatan Kerja Raya Sarawak sumbangkan kepada negeri Sarawak. Oh, nih kita punya orang kuat. Tengok berapa rajinnya kita punya kru-kru nih. Ya saudara, barang ini kita akan hantar ke Long Pawa sebentar saja lagi. Kira-kira 3 jam dari Belaga. Oke saudara, kita mau pergi balik polis dulu sebab ada urusan sedikit. Oke saudara, kita tukar kereta lagi sebab ada anggota Jepang mau ikut kita. Kita tidak jadi bawa ini sebab kita akan bawa penumpang. Kita sudah loading ini barang tadi. Oke, sekarang kita mau bergerak ke Umat Pawa Long Urun sudah. Ya saudara, kita singgah di Aloy dahulu. Sebelum kita tolong orang, kita mau makan dulu supaya ada tenaga. Kita berehat dulu saudara, untuk makan tengah hari. Oke, kita makan tengah hari dahulu sebelum meneruskan perjalanan ke Umat Pawa Long Urun. Oke, sekarang kita mau bertolak sudah. Oke saudara, kita baru sampai di Umat Pawa Long Urun. Beginilah keadaan di sini sekarang, seperti pemandangan di belakang saya. Ada banjir saudara, tapi air ada sedikit turun. Harap tidak ada hujan malam ini saudara. Kalau hujan lagi pasti air akan naik. Oke saudara, beginilah pemandangan Kampung Umat Pawa Long Urun dari udara pada hari ini. Mari kita saksikan. Oke, sekarang kita angkat ini barang dahulu. Oke,
Oke, kita sudah parking kereta di tempat yang selamat tadi, saudara. Jadi sekarang kita mau naik ke Ruai. Kita mau naik ke Rumah Panjang, saudara. Harap tiada hujan malam ini, saudara. Tapi sekarang pun sudah ada rintik-rintik hujan. Harap hujan tidak lebat. Inilah bantuan yang kita hantar sebentar tadi, saudara. Sekarang sudah jam 2:30. Hujan mulai turun, saudara. Harap hujan ini tidak lebat. 66 ini ya, Bang. Ini alam usaha. Ini alam baliu. Ini istirahat. Baliu istirahat. Beginilah keadaan Ruai, saudara, kita di Emak Pawah, saudara. Di sini sudah ada bekalan elektrik. Kita temui benda yang aneh sebegini. Jika tidak waktu banjir melanda kampung halaman ini. Rupanya di sini banyak homestay, saudara. Ini salah satu homestay di sini. Ini juga salah satu homestay di sini, saudara. Boleh tahan panjang juga rumah panjang di sini, saudara. Ada 20 lebih pintu. Sekarang kita berada di hujung blok darang ini, saudara. Tanaman semua pun banjir, saudara. Setakat jam 3:14 petang, hujan tiada lagi, saudara. Hari mulai panas. Harap air ini turun dengan cepat. Harap tiada lagi hujan malam nanti, saudara. Budak-budak pun bermain air, saudara. Sekarang kita mau ambil nama orang yang terkesan banjir ini dulu, saudara. Boleh tahan juga budak-budak sini main banjir, saudara. Oke, kita baru saja selesai mengambil data penduduk kampung di sini. Selepas ini kita akan menyerahkan bantuan kepada mereka. Oke, inilah simbolik penyerahan bantuan yang kita bawa sementara tadi, saudara. Ini bantuan ini kita akan tinggalkan di sini. Nanti orang akan agihkan sendiri ke setiap bilik. Oke, sekarang mereka tengah agihkan bantuan, saudara. Ambil, ambil. Dah kopi dia ni kopi.
kicap dah. Ini rupanya isi barang ini, saudara. Ini dalam nih bantuan. Dalam nih ada beras dengan kari ayam dalam nih. Sudah. Ini dimasak beras terus masak terus boleh makan kan? Makan terus direk macam makan cari nggak cari mau makan. Biskuit pun ada, saudara, gula, kopi, kicap dan banyak lagi, saudara. Bihun pun ada, sardin, susu. Cuma aji saja tidak ada. Rendang ayam pun ada. Sekarang sudah jam 6 petang, saudara, tapi banjir belum surut lagi. Ya, saudara, terima kasih karena menonton. Kepada sesiapa yang belum follow dan subscribe, sila subscribe. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di episode yang seterusnya.